السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين سهر المتي. Kita lanjutkan syarah usul sunnah Imam Ahmad rahimahullah. Sedangkan syarahnya adalah Syekh Rabi' hafizahullah. Dan beliau menyatakan bahwa hadis di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menyatakan amma ba'd, dalam khutbah beliau, amma ba'd fa inna khairal hadis kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah. Hadis ini potongan dari khutbah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, allati kana idza khataba ishtadda ghadabuhu wa ala sawtuhu wa ihmarra wajhuhu. Dan beliau kalau berkhutbah sangat dahsyat marahnya, keras suaranya, dan memerah wajahnya. Ka'annahu mundirul jaysh, seakan-akan beliau adalah pemberi semangat tentara. Sabbahakum au massahakum, kalian akan diserang pagi hari atau sore hari. Demikian khutbah beliau. Dan diantara kalimatnya adalah amma ba'd fa inna khairal hadith khairul kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah. Ikhwan ibn a'azakullah, bisa dibayangkan dengan keras suaranya,
dengan memerah wajahnya, dengan ishtadda ghadabuh, dengan keras marahnya, menyatakan syarral umur, sejelek-jelek perkara, adalah muhdatsatuha, perkara yang diada-adakan, ditambah-tambahkan dalam agama. Li khuturatil bid'ah wa syiddatiha, ini karena bahayanya kebid'ahan. Wa khataruha 'alal ummah, karena bahayanya terhadap umat. Wa hiya dhalalatun, dan itu merupakan kesesatan. Wa man yaqulu bid'atun hasanah wa bid'atun sayyi'ah, hadza mukhalifun musadimun li hadhihi al-kulliyah. Siapa yang berkata ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek, maka berarti dia menyelisihi ucapan kullu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, as-sadirah yang terucap dari seorang yang la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalimat kullu yang diucapkan oleh seorang nabi, seorang rasul, yang tidak mungkin mengucapkan dari hawa nafsu, melainkan wahyun yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka apa yang diucapkannya merupakan wahyu minallahi tabaraka wa taala. Maka siapa yang berani menentang? Siapa yang berani menyelisihi ucapan Rasulullah, seluruh bid'ah adalah sesat? Siapa yang berani menyatakan menurut saya tidak seluruhnya? Ini khonirina azakullah, jelas-jelas menentang ucapan yang layan tiqo anil hawa, menyelisih ucapan Rasul yang tidak mungkin mengucapkan dari hawa nafsu, merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Qala wa ma'al asyafis syedid, dan sungguh sangat disayangkan. Wa minhum man yuqassimul bid'ah ila wajibat wa mustahabbat wa makruhat wa muharramat, bahkan ada yang membaginya menjadi lima. Ada bid'ah yang wajib, ada yang bid'ah yang dianjurkan, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram, berarti ada juga bid'ah yang mubah. La haula wa la quwata illa billah. Hadza ghalat, kata Syekh Rabi hafizahullah, ini kekeliruan, ini kesalahan. Fa innal wujub la yathbut illa bidalil, karena enggak ada yang wajib kecuali kalau didukung dengan dalil. Enggak ada satu kewajiban kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan. Fa idza thabata ma yusammihi bid'ah bidalil al-mujib wa hadhihi laysat bid'atan, kalau ada kebid'ahan diwajibkan dengan perintah dari Quran wa sunnah, yaitu bukan bid'ah. Kalau ada perintahnya, kalau ada amr dari Quran dan sunnah, maka itu bukan bid'ah. Barakallahu fikum. Idza thabatat bidalil alladhi yufidul istihbab, kalau dibuktikan dengan dalil yang menganjurkan perbuatan itu, maka itu bukan bid'ah. Kalau ada sabat dalil dalam Quran, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kami yang akan mengumpulkan dan kami yang akan membacakan. Artinya Al-Quran suatu saat akan dikumpulkan, itu ada dalil, maka bukan bid'ah. Kalaupun tidak dikerjakan di zaman sebelumnya, maka dikatakan itu maslahat mursalah, karena hukum asalnya ada. Qanibudina azakumullah. Sebagaimana pemilihan khalifah, karena memang sebelumnya tidak diperlukan khalifah, maka tidak ada di masa Nabi. Setelah Nabi wafat, baru diperlukan ada khalifah. Maka itu bukan bid'ah, karena perintahnya ada. Tiga orang saja diperintahkan untuk amiru ahadakum. Kalau kalian safar bertiga, maka jadikan pemimpinan di antara kalian salah satunya. Disuruh.
apalagi ummah, maka tentu harus ada kepemimpinan. Ikhwan fillah a'azakumullah, kalau dikatakan itu bid'ah yang wajib adanya pemimpin, mengumpulkan Al-Qur'an bid'ah yang harus atau bid'ah yang dianjurkan, maka ini adalah talbis, pengkaburan makna bid'ah. Karena kalau sudah didukung dalil, itu bukan lagi dikatakan bid'ah. Bid'ah adalah perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama, tetapi tidak didasari dalil. La minal Qur'an, wala minal sunnah, wala minal ijma'. Tidak ada. Maka itu baru dikatakan bid'atun. Wa kulluha dolalah. Semuanya sesat. Tidak ada bid'ah yang baik. Qala, fattaqsim hadha ghalatun. Maka pembagian-pembagian seperti itu pembagian yang salah. Apakah membagi jadi bid'ah baik, bid'ah jelek, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, atau membagi menjadi lima, bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah yang makruh, bid'ah yang haram. Maka ini barakallahu fikum adalah perkara yang salah. Dan kalau ada ulama yang mengatakan seperti itu, maka itu ketergelinciran beliau. Itu zallah. Wa man yatatabba' zallatal ulama, siapa yang menelusuri ketergelinciran para ulama dan mencari-cari ketergelinciran para ulama, dia akan sesat. Jadi zindiq. Ulamanya ma'fuun anhu, dimaafkan karena dia berijtihad dan salah. Berijtihad berusaha untuk mencari kebenaran kemudian keliru, maka itu ketergelinciran yang ma'fuun anhu. Tetapi yang mengikuti dan mencari kesalahan para ulama, ini yang dikatakan dal. Kenapa? Karena dia sudah tahu dalil, sudah tahu hujjah, tapi mencari ketergelinciran para ulama. Ini haram. Supaya tidak haram gimana ya? Cari ketergelinciran ulama, pasti ada. Mau minum khamr? Haram, haram, haram. Dalil sangat jelas. Sebentar. Cari ketergelinciran para ulama. Dapat. Imam Fulan menyatakan kalau demikian-demikian boleh, karena itu tidak dari anggur. Aku berpendapat yang haram hanya khamr dari anggur, dari selain anggur tidak apa-apa. Apa itu? Ketergelinciran. Beliau beristihad dan salah, tetapi yang cari-cari tadi karena ingin mendapatkan kehalalan yang haram, maka ini dosa, berbeda hukumnya. Mau cari apa lagi? Mut'ah. Cari ketergelinciran para ulama. Ada ternyata fulan yang menyatakan bahwa mut'ah itu diperbolehkan. Padahal saat itu khalifah mengancam. Berani engkau mut'ah, akan aku rajam. Sebagaimana dirajamnya para bezina. Karena khalifah dengan yakin bahwa itu sudah mansukh, sudah terbatalkan hukumnya. Sedangkan yang tadi menyatakan berpendapat bahwa pernah dibolehkan, pernah dimansukah, pernah dibolehkan kembali. Kalau engkau berani mut'ah, akan aku rajam, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kalau mau cari ketergelinciran akan dapat. Tetapi man yatatabba' zallatul ulama, maka dia tazandaq, dia jadi zindiq. Khonuddin a'azakumullah, mencari itu yang rajih. Mencari pendapat para ulama itu yang paling kuat, yang paling sahih, yang yud'am bil adillah, yang terdukung dengan dalil-dalil. Jangan cari yang cocok dengan hawa. Ada tiga pendapat, yang paling enak yang mana ya? Jangan. Kayaknya yang ini lebih zen, ini lebih bebas, ini lebih mudah. Jangan. Cari mana yang rajih? Cari mana yang rajih? Demikian seharusnya seorang yang wara', yang berhati-hati dalam beramal, pasti akan mencari pendapat-pendapat ulama yang didukung dengan dalil-dalil dari siapapun madhabnya, apakah madhab Syafi'iyah ataupun Hanabilah ataupun yang lainnya. Kalau pendapatnya rajih, didukung dengan dalil-dalil, maka itu madhab kami. Tetapi kalau pendapatnya merjuh, tidak terdukung dengan dalil, malah terbantah dengan pendapat para ulama yang lain, yang didukung dengan dalil, maka pendapat tadi merjuh dan
tinggalkan. Walaupun itu pendapat madhab yang sedang kita pegang. Walaupun itu madhab yang kebanyakan madhab itu kita pegang. Misalnya kita banyak memegang Syafi'iyah, tapi saat itu tidak. Kenapa? Marjuh. Tidak terdukung dengan dalil. Demikian pula sebaliknya, kalau kita berpegang dengan Hanabilah, madhab Hambali, tiba-tiba disebutkan dalam Zadul Mustaqni' yusannu an-nikah bimra'atin wahidatin yatimah bila disunnahkan menikah perempuan satu saja. Ini jangan ta'adud. Kemudian yang yatimah, yang tidak punya ibu. Kaif? Apakah terdukung dengan dalil? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah banyak berpegang dengan Hanabilah. Tapi ketika itu beliau mengatakan hadza laisa lahu dalil. Was sahih annahu yu'mar azimatan bitta'addud. Diperintahkan untuk ta'addud. Kalau tidak mampu baru satu saja. Di situ dikatakan yusannu wahidah. Disunnahkan nikah satu saja. Khulibnanazakumullah. Kalau pendapat itu merjuh, tidak terdukung dengan dalil, walaupun itu madhabnya sendiri dikatakan salah. Ini tidak terdukung dengan dalil. Apalagi ketika dikatakan bila Syekh Ibnu Utsaimin tertawa. Kalau tidak punya ibu, terus lahir dari mana? Dari biji, tumbuh begitu saja. Ini khulibnan azab menunjukkan beliau tidak ta'asub. Dan seharusnya, seorang ahlu sunnah tidak ta'asub dengan madhabnya. Kapan pendapat itu lemah, harus ditolak. Kalau pendapat itu terdukung dengan dalil, walaupun di madhab berbeda, kita katakan dia benar. Madhab kita yang salah. Kau muslim yang saya hormati. Maka seorang mukmin muslim sunni tidak ta'assub pada madhab siapapun dan tidak ta'assub pada satu orang kecuali Rasulullah SAW. Karena manusia yukhad wa yurad. Diterima, ditolak. Kadang diterima, kadang ditolak. Illa sahibu hadal qabr, kata Imam Malik. Kecuali yang dikubur ini, Rasulullah SAW. Adapun pendapat siapapun, bisa diterima, bisa ditolak. Bisa rajih, bisa marjuh. Bisa pendapat yang kuat terdukung dengan dalil, bisa pendapat yang lemah. Maka kaum muslim yang saya hormati. Dikatakan oleh Syekh Hafizahullah, dengan dalil ini, dengan kullu bid'atin dalalah, maka siapa yang berkata ada bid'ah hasanah, apalagi bid'ah dibagi lima, maka itu adalah pendapat yang salah, pendapat yang keliru. Wa min usulis sunnah, dan termasuk prinsip sunnah, tarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa. Termasuk prinsip-prinsip sunnah adalah tidak berbantah-bantahan, tidak berdebat, dan tidak duduk bersama ahlul ahwa. Yani la tuksir minal jidal. Maknanya jangan kau banyak debat. La tukhasim illa fil mawqi' alladhi tara fihi al faidah liman yatlubuha. Tidak kita berbantah-bantahan kecuali pada satu keadaan yang engkau lihat padanya ada faedah yang dicari di dalamnya. Kalau orang itu mencari kebenaran, yuridu yunaqishuka, ingin berdiskusi dengan kamu, liyasil ilal haq, untuk mencapai kebenaran, ta'akkadta minhu tafadhal, engkau pastikan itu dan kemudian silakan engkau berdiskusi dengannya untuk membuktikan kebenaran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Disuruh untuk jidal. Jadilhum billati hiya ahsan. Dan kata para ulama, maknanya adalah membantah dengan ahsan adalah membantah dengan hujjah. Ini saya ingatkan kaum muslimin. Saya ingatkan salafiyin. Apakah di dunia nyata ataupun di dunia maya. Saya ingatkan ahlu sunnah, jangan berdebat dengan caci maki, dengan ucapan jelek, dengan tuduhan-tuduhan, dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Itu akan menjatuhkan kalian sendiri.
akan menjatuhkan ahli sunnah. Kata-katanya kasar, jelek, busuk. Jangan. Itu tidak penting. Yang penting adalah hujjah, dalil. Kalau dalilnya kokoh, kuat, maka orang yang akil akan melihat ini lebih benar daripada yang itu. Dikatakan, engkau bodoh, engkau begini, engkau dungu, engkau begini. Jangan kamu balas, engkau juga dungu. Jangan begitu. Berarti engkau membantah kejelekan dengan kejelekan. Itu bukan billati hiya ahsan. Itu bukan billati hiya ahsan. Yang namanya billati hiya ahsan adalah jadilhum bil hujjah. Jadilhum bil dalil. Jadilhum bil kalam al ulama. Dibuktikan bukti-buktinya. Barakallahu fikum. Kadang ada orang yang melihat sisi hujjahnya kuat. Kadang ada orang yang dangkal pikirannya lihat bahasanya. Ini bahasanya bagus, saya suka sekali. Ini bahasanya jelek, saya enggak suka. Orang awam yang dangkal berpikirnya malas untuk melihat dalilnya mana yang lebih kuat, hadisnya mana yang lebih sahih, enggak bisa dia berpikir itu. Hanya lihat bahasanya saja. Ah, saya enggak suka dengan bahasanya Ustaz Kulan. Saya lebih suka ini, bahasanya bagus. Maka barakallahu fikum. Hati-hati. Jangan sampai membawakan satu kebenaran dengan bahasa yang jelek yang akhirnya ditolak karena bahasanya. Ditolak karena bahasanya. Hati-hati. Kaum muslimin yang saya hormati. Jadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Dan kalau sudah arahnya pada perdebatan, tinggalkan. Ilqi kalimatak wamsi. Ilqi kalimatak wamshi. Sampaikan kata-katamu, hujjahmu, dalilmu, ayat dan hadis, aqwalul ulama, selesai. Ustaz, mereka bantah lagi, Ustaz. Ya jelas. Ya jelas akan bantah lagi. Mereka enggak akan puas. Terus mau kita layani terus? Kepanjangan. Baca apa yang saya tulis kemarin. Lihat dalil-dalilnya, sudah. Hak baik. Mereka mau ngomong apa silahkan. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlari. Selesai. Kalau dilayani, habis waktu. Ustaz dikatakan begini, Ustaz dikatakan begitu. Sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak orang-orang yang berkata seperti itu. Tetapi kalau Ustaz, kita mendapatkan syubhat. Mereka katakan seperti ini, kayaknya berdalil. Nah, ini bahaya. Mana dalil? Ini dia bawa ayat ini, bawa ayat itu. Itu bukan dalil, dibuktikan. Itu ayat enggak ke sana, tapi ke sini. Lihat tafsirnya Ibnu Katsir, lihat tafsir Tabari, lihat tafsir para ulama, lihat Qurtubi, lihat aqwal a'immah. Sampai dibuktikan, selesai. Terbantah. Qul inna a'azakum Allah. Kalau ada anjing menggonggong, dibalas menggonggong, berarti kamu sama dengan dia. Apa kata pepatahnya? Apakah engkau akan ta'udul kalba in 'adda? Apakah engkau akan menggigit anjing ketika anjing menggigitmu? Ah. Pepatahnya bilang gitu. Kurang ajar gigit, saya balas gigit juga. Kamu diketawain orang. Itu anjing, kamu manusia. Jangan kalau anjing menggigit kamu balas gigit. Berarti kamu sama dengan dia. Khana bin Nazar, barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Amma insanun yuridu an yughalit wa an yusari' wa an yaghlib. Kalau ada seseorang keinginannya bukan mencari kebenaran, karena ingin mengalahkan kamu, ingin menjatuhkan kamu, ingin menyalahkan, ingin menang di atas kamu, adala tujadilhu. Orang yang kayak gini jangan layani. Jangan kamu ikut berdebat bersamanya. Atau jangan mau melayanilah. Hadza minal mira al madzmum. Itu adalah perdebatan yang tercela. Wa minal khusumat fid din. Dan itu termasuk khusumat fid din. Al khusumat tercela. Wa min usulis sunnah. Tarkul khusumat. Termasuk prinsip sunnah adalah tidak berbantah-bantahan, tidak berdebat. Fala tukhasim wala tumari, barakallahu fikum. Jangan engkau berdebat, jangan engkau berbantah-bantahan. Semoga Allah memberikan berkah pada kalian, pada ilmu kalian.
Wal hakim yadha'al umur fi mawadhi'iha. Seorang yang hakim, seorang yang bijak, dia akan meletakkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Faman yahtaju ila an tuzila anhu syubhah fabayyin lahu. Bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau orang ini bertanya sesuatu karena tidak jelas, kamu jelaskan. Kalau orang ini salah memahami, kamu luruskan. Wal bil akhdhi war radd, kamu bantah dia, kamu hilangkan syubhatnya dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, kata Syekh, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, bukan dengan caci maki, bukan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. La ala sabilil mughalabah, bukan untuk cari menang-menangan. Tetapi kalau engkau melihat orang itu dalam keadaan ingin berdebat, maka jangan layani. Coba sampaikan hujahmu, aku akan sampaikan hujahku. Ini orang nantang debat. Terus, kalau aku menang bagaimana? Kalau kau menang, kalau aku menang, kau harus ikut aku. Kalau aku sudah ikut kau, kemudian kita berdua didebat sama orang ketiga, dan kita kalah gimana? Kalau gitu kita ikut dia. Kasihan. Kata Imam Malik rahimahullah, kasihan engkau. Maka engkau tidak akan berhenti berpindah dari satu agama ke agama lainnya, dari satu aliran ke aliran lainnya. Karena berdebat kalah, ikut. Berdebat kalah pada yang ketiga, kalah, ikut yang ketiga. Kalah dengan yang keempat, pindah jadi keempat. Hari ini sufi saya, kenalkan saya, sufi. Besok kalah debat dengan Mu'tazilah. Bagaimana kamu masih sufi? Unda, sekarang Mu'tazilah. Karena kemarin debat lebih kuat hujahnya, kokoh. Tiba-tiba ketemu lagi, sekarang saya Khawarij. Kenapa? Karena ternyata Mu'tazilah itu tidak memiliki semangat jihad. Besoknya lagi berubah lagi. Khana bin na'azakumullah. Jadi zururi. Loh kenapa enggak jadi ahlu sunnah? Kalau ahlu sunnah akan terbantah semua pemikiran dia. Tapi kalau zururi, bisa dimasuki dengan pemikiran-pemikiran Khawarij dan lain-lainnya. Khana bin na'azakumullah. Maka aku lihat engkau berpindah-pindah agama. Silakan cari agamamu. Aku sudah dapat apa yang aku yakini. Kata Imam Malik rahimahullah, tidak dilayani. Ta'al ilal hanut, mari ke warung sebentar, kita diskusi. Tidak. Ada lagi yang dikatakan ukallimuka kalimah. La, wala niswi kalimah. Tidak, walaupun setengah kalimat tak engkau bicara. Taus bin Kisah diajak bicara oleh mereka, tutup telinganya. Wahai anakku, tutup telingamu. Usjud, tekan lagi. Kenapa? Karena mereka menginginkan perdebatan, menang-menangan, bukan mencari kebenaran. Qala, dikatakan oleh Syekh hafizahullah, siapa yang butuh penjelasan, jelaskan. Siapa yang enggak butuh, ngapain repot-repot. Kan begitu. Ini namanya bijak, hakim. Dia enggak jadi kebenaran kok. Dia sudah yakin dengan kebenaran yang dipegang, tapi ingin menunjukkan pada kamu hujah-hujahnya. Maka jangan dilayani. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. La ala sabilil mughalabah, bukan cari menang-menangan. Walakin ala sabili bayanil haq, tetapi hanya menjelaskan kebenaran. Wa tawdihuhu wa irsyad, menjelaskan kebenaran, membimbing. Kalau ternyata orang tersebut mustarsyid, minta bimbingan. Wal julus ma'ashabil ahwa, juga termasuk usul sunnah. Jangan duduk dengan ahlul ahwa. Yani watarkil julusi ma'ahlil ahwa, maknanya jangan duduk dengan ashabul husumat, ashabul ahwa, ahlul bidah. Lianna mujalasat ashabil ahwa tuaddi ila zaik fil ghalib, karena duduk bersama mereka akan membawa kepada penyimpangan secara keumuman. Ya, kekecualian mungkin ada, tetapi secara keumuman terbawa sesat bersama mereka. Wa katsirun minan nasi yaghtarruna bima indahum min ma'rifah wa bima indahum min adh-dhaka
fayukhalituna ahlal bidah. Kebanyakan manusia tertipu dengan pengetahuan dirinya, GR dengan ilmu yang dia punya atau dengan kecerdasan yang dia miliki, kemudian PD, saya enggak akan terbawa. Fayukhalituna ahlal bidah, kemudian mereka bergaul dengan ahlul bidah. Wa yu'ashirunahu, bermuasyarah, bergaul dengan mereka, berkawan dengan mereka. Fayakiluhumallahu ila anfusihim, akhirnya Allah pasrahkan dia pada dirinya sendiri. Allah tidak bantu dia, Allah tidak jaga dia. Fayaqa'una fiddalal, akhirnya terjatuh dalam kesesatan-kesesatan. Itu banyak terjadi. Hada syai' malmusun, ini sesuatu yang terasa, sesuatu yang bisa kita saksikan. Asyara ila misli hadza al-Imam Ibnu Battah, mengisyaratkan kepada makna ini Imam Ibnu Battah rahimahullah. Beliau berkata, arafna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bidah. Aku kenal beberapa orang yang mencerca ahlul bidah, bahkan melaknat ahlul bidah. Fajalasuhum, akhirnya pada suatu hari dia bermajlis dengan ahlul bidah. Wa'asharuhum, bergaul dengan mereka. Fa'asbahu minhum, akhirnya dia jadi seperti mereka. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Kata Ibnu Battah, aku kenal fulan, fulan, fulan yang tadinya anti bidah, melaknat ahlul bid'ah, mencerca ahlul bid'ah, tetapi ketika bergaul bersama mereka, jadi seperti mereka. Wahada malmus fi kulli zamanin wa makan, dan ini bisa kita raba, bisa kita dapati di setiap zaman, di setiap tempat. Bukan hanya zaman sekarang, tapi sejak zaman para ulama. Bukan hanya di tempat ini, tapi seluruh negeri terjadi. Di Indonesia ataupun di Jazirah Arabiyah, di mana-mana terjadi. Penyakitnya sama, duduk dengan ahlul bidah. Khana bin na'azakumullah. Kita bicara di Indonesia sururiyah, 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 hizbiyah, hizbiyah, hati-hati dan seterusnya. Kata mereka yang alergi, itu cuma di Indonesia. Kayak gini nih, ribut begini cuma di Indonesia. Kata siapa? Di Amerika salafiyahnya terribut juga dengan sururi, sama. Sama. Mereka terfitnah dengan datangnya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Arifi dan sejenisnya. Sama. Mereka sedang geger juga di sana. Udah begini, pecah belah di antara mereka dengan kedatangan para hizbiyun yang berpenampilan ahlus sunnah, menamakan diri kami ahlus sunnah, tapi ketika berbicara pemikiran khawarij, murjiah. Yang arifnya khawarij, Ali Hasannya murjiah. Bingung salafiyin. Apalagi di tempatnya sana, di Saudi, di Yaman, terjadi persis. Syaitannya sama, satu guru satu ilmu. Sama. Emang beda? Yang di sana yang godanya beda, sama bosnya ya itu juga. Qanibina azakum wa qomus min sarmati. Kembali pada ucapan Syekh hafizahullah, wa qad iktarra ba'dun nas bi anfusihim min kibarin nas, beberapa orang tertipu dengan ilmunya sendiri. Saya sudah alim, saya sudah hebat, saya sudah mengetahui perbedaan sunnah dengan bid'ah. Min kibarin nas, dari orang-orang yang dianggap tokoh besar. Fawaqa'u fi hawatil bid'ah, ternyata terjerumus ke dalam jurang kebid'ahan. Mal asafis syadid, sungguh sangat disayangkan. Wala nurid an nusammi, tapi aku tidak ingin menyebutkan nama fulan wa fulan. Hum ma'rufun inda tullabil ilm, mereka sudah dikenal oleh para pencari ilmu. Tokoh-tokoh yang diidolakan ternyata
terhempas bersama kebid'ahan. Bahkan ada yang dianggap syekh ikut tanda tangan, ikut menstujui HAM, hak asasi manusia. Terjadi apa enggak terjadi? Terjadi. Bayangkan kalau dibolehkan adanya gerakan HAM di Saudi, kayak apa kira-kira? Begitu ada hukum pancung, oh itu melanggar HAM. Kok bisanya ada seorang yang dianggap syekh ikut mendukung? Qanibirin a'azakumullah. Kok aneh ya? Aneh, tapi nyata. Nyata. Terjadi. Bahkan Al-Qasimi membela tauhid, membantah kesyirikan, membela Syekh Muhammad bin Wahab. Ternyata ujung-ujungnya bukan hanya mubtadi', ateis. Qanibirin a'azakumullah. Ternyata awal-awalnya karena pergaulan. Awal-awalnya karena dia berkawan dengan orang yang tidak pantas untuk menjadi teman. Na'udzubillah. Akan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Yauma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Nanti orang-orang zalim akan menggigit jarinya dengan menyesal yaumul qiyamah. Dan berkata, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku kebenaran. Menyesal karena salah pilih teman. Menyesal karena salah pergaulan. Nasallu salamahu wal afiyah. ونسأل الهداية لنا ولهم ولجميع المسلمين نسأل الله تعالى التوفيق ونسأل الله تعالى الهداية للتوحيد والسنة آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا